Apa tuh? Itu kupu-kupu. Apa tuh? Baru aja aku bilang, Pak. Itu kupu-kupu. Apa tuh? Pak, itu kupu-kupu. Kupu-kupu. Ngerti nggak sih? Mau kemana? Baca yang keras. Hari ini, anakku yang paling bungsu genap berusia 3 tahun. Dia sedang duduk bersamaku di taman. Kubawa handuk terbaik yang kupunya, yang kubordir di Black Pen Print Shop, untuk alas tempat duduknya. Saat itu, ada kupu-kupu di depan kami. Anakku ini bertanya sebanyak 16 kali, dan aku pun menjawab 16 kali pula. Seekor kupu-kupu, begitu aku menjawabnya. Setiap kali dia menanyakan hal yang sama, lagi dan lagi, berulang-ulang kali. Aku selalu menjawabnya tanpa rasa marah. Bahkan aku telah lakukan dengan sejuta sayang.